warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kembali lagi di CV As Abdar. Oke. Kali ini kita akan mereview senapan pesanan dari Bos FD Aswad. Ini di Provinsi Jambi, Kabupaten Sarolangun. Oke. Oke, kalau yang ini yang meroder, ini pesanan dari Bos Kristianus Carolus KK. Ini di Kabupaten Merauke, Papua. Oke, dan ini kita mau perbandingan kawan. Yang itu larasnya merek UQ Ultimate, yang ini laras SC. Oke, kita mau perbandingan akurasinya SC dan UQ Ultimate. Oke. Ini popernya menggunakan popper tumbul atau popper bolong kawan. Oke, yang ini menggunakan popper klasik, bahannya dari kayu mangga hutan. Kalau yang ini poppernya, kalau yang ini bahannya dari kayu mahoni. Oke, dan ini sudah ada safety trigger atau pengaman picu di bagian picunya. Kalau yang ini juga sama kawan, sudah ada di bagian picunya di sini, mantap sekali. Oke, yang ini tabungnya menggunakan tabung stainless OD28. Kalau yang ini menggunakan tabung bocap 500cc. Oke, yang ini sudah menggunakan 2 cincin. Kalau yang meroder. Oke, ini tempat pengisian angin di bagian depan senapan di sini. Kalau yang meroder di bagian kanan senapan menggunakan mini coupler. Oke, yang ini tarikan menggunakan tarikan Moser. Kalau yang ini menggunakan tarikan seat lever kawan. Dan ini sudah ada setelan powernya di bagian belakang tabung. Kalau yang ini juga sama, setelan powernya ada di bagian belakang. Oke. Oke, manometer sudah ada di bagian kiri senapan. Dan ini manometernya di bagian bawah senapan. Dan di sini sudah terdapat cancel kongkang. Cancel kongkang ini fungsinya untuk mengcancel kalau tidak jadi menembak. Karena cancel kongkangnya belum dipasang, ntar dipasang kawan. Oke, yang ini tidak menggunakan cancel kongkang kawan. Karena ini senapannya Moser. Oke, kalau dan Moser itu tidak menggunakan cancel kongkang. Oke, dan di sini sudah dilengkapi dengan setelan pipi. Waduh, mantap, ini juga tidak ada setelan pipinya kawan. Duh, sandaran baunya ini menggunakan karet mentah. Oh, kalau sandaran bau tetap ada ini. Tidak ada sandaran baunya juga. Menggunakan karet mentah. Oke, dan di ujung laras ini sudah terdapat drat. Drat ini fungsinya untuk memasang peredam. Oke, yang ini sudah ada dratnya juga. Tidak mau kalah saing kawan. Dratnya ini di bagian ujung laras. Oke, sekarang langsung lanjut kembali ke jarak tes. Jarak tes kurang lebih 25 sampai 30 meter. Sasaran besi sebesar jari kelingking orang dewasa. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita lihat akurasinya. Ini yang Moser menggunakan laras SC. Kalau yang Merader menggunakan laras baja kawan. Merader UQ Ultimate. Ini Moser SC, kembali ke Moser SC dulu. Oke. Oke, kembali ke Merader. Oke. Dun, satu sama kan? Oke, 2-1. Oke, kembali ke Merader. Oke. 2-2 kawan. 2-2 kawan. Kenapa yang merek UQ Ultimate enggak mau kalah saing dengan SC kawan? Nah, karena ini UQ Ultimate merek kebanggaan dari As Abdar. Oke, sekarang kita kembali lagi ke UQ Ultimate. Oke.
sudah cukup. Senapannya dinyatakan lulus tes. Dan barangnya seperti ini. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tentunya nyalakan tombol lonceng biar tidak ketinggalan info-info menarik lainnya, kawan. Oke. Oke, yang merorder senapannya dibanderol harga Rp3.600.000. Oke, yang Master SJ cuma Rp1.900.000. Oke, sudah cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedot.